Oi, halo semuanya. Sekarang saya lagi ada di sebuah resort di daerah Lembang, Bandung. Namanya Bukit Cikahuripan Resort Bandung. Di mana di sini kalian bisa menemukan sebuah resort dengan view dan udara yang seger banget, natural banget, buat kamu escape dari kegiatan sehari-hari. Mau tuh seperti apa di sini? Yuk ikut sama saya liputannya sampai habis. Come on. Dari Jakarta, waktu tempuhnya sekitar 3-4 jam dengan menggunakan mobil. Jika trafik tidak macet parah ya. Dalam video ini, saya ambil rute lewat tol Cipularang. Oh iya, jangan lupa dibawa dan diisi ya saldo e-tokartnya. Mendekati tujuan, trek memang tidak begitu mulus. Jalannya berbatu-batu, tanjakan, dan turunan. Tapi itu semua sedikit kita bisa lupakan karena pemandangan hijau juga disuguhkan untuk menyegarkan mata kita. Hal yang membuat tempat ini menarik adalah bentukan arsitekturnya, yang mana kamarnya dikelilingi oleh kaca-kaca yang membuat kita bisa melihat view pegunungan dan perbukitan dari dalam kamar. Harga sewanya pun cukup terjangkau, yaitu kisaran 600 ribuan per malam untuk kamar superior dan 800 ribuan untuk executive room. Ketika check-in, tamu yang akan datang disuguhkan welcome drink and food berupa susu murni hangat dan cemilan seperti singkong dan pisang goreng. Oh iya, ruangan ini pun nyaman, walaupun nggak dilengkapi wifi dan AC karena udara segarnya kota Lembang. Pemandangan dari resort ini tidak perlu dilakukan lagi. Kalau kita membuka pintu ke arah balkon, ada taman kecil berisi bangku-bangku dan suara gemercik air serta kicauan burung yang menyambut. Gak cuma itu, kalau kita berjalan ke belakang resort, pemandangan gunung dan kebun-kebun hijau tampak lebih jelas, membuat siapapun yang melihat akan merasa tenang. Nilai plus dari tempat ini adalah menu makanan yang terbilang murah. Di restorannya, tersedia makanan tradisional seperti nasi goreng, nasi timbel, bubur ayam, dan masih banyak lagi. Dengan harga yang ditawarkan berkisar
antar 20.000 sampai 35.000 untuk makanan, 5 sampai 10.000 untuk minuman. Di pagi hari, para tamu akan mendapatkan sarapan gratis yang menunya bisa pilih sendiri. Oke, gimana kira-kira liputannya? Reviewnya? Mantap kan? So, buat kamu-kamu yang emang lagi nyari referensi untuk ngadem, untuk nginep semalam dua malam, untuk escape dari kegiatan yang membosankan sehari-hari, cocok deh di sini, ya. So, buat teman-teman yang emang suka video ini, review ini, silakan di like videonya, jempol ke atas, subscribe, and jangan lupa terus simak video dari kita semua. Sampai jumpa di next video. Sekarang saya mau lanjutin dulu nikmatin pemandangan yang seger banget. Bye-bye. Bye.